lagi murah ya. Lah, lagi murah-murah. Berapa bang per kilonya bang yang cabe rawit merah bang? Rawit merah per kilonya 40 ya. Kalau ini bang cabe yang ini 30 ribu. Ini cabe apa nih? Keriting merah. Merah keriting ya. Kalau yang lain bang cabe yang lain bang? Rawit hijau 25 ya. Bang dari sebelumnya harga berapa sih bang normalnya bang? Ya normalnya berapa? Kan kalau keriting bisa nyampe 40 kalau lagi. Merah yang merah? Rawit merah juga bisa. Oh normalnya ya. Kalau kayu rantung bisa beli. Tergantung pasokannya kalau pasokan oh, gitu. Kurang juga. Bang ini harga murah penyebabnya apa sih bang? Kalau boleh tahu bang? Ya karena pengunjungnya berkurang, sepi gitu. Di pasar Tomang Barat ya bang ya? Iya. Bang sepinya sampai berapa persen bang penurunan pengunjungnya bang? Ya 50% lebih kayaknya. 50% lebih ya bang ya? Sejak kapan sih bang ini bang sepinya pengunjung ini bang? Ya semenjak ada COVID aja. Semenjak ada COVID bang ya, artinya semenjak ada pandemi ya? Iya. Terus abang tetap bertahan jualan atau siasatinnya ada hal lain gak bang jualannya bang? Ya bertahan aja. Bertahan aja ya? Kita aja, penting kita jualan. Oh gitu ya bang. Tapi alhamdulillah bang pemasukan sejauh ini. Ya pemasukan ya tetap juga berkurang, cuman kan kita jalanin aja lah. Mau diapain lagi kan semua orang juga sama kena dampaknya. Bang, kalau boleh tahu abang penurunannya sampai berapa persen sih bang? Ya 50% juga lebih. Nyampe ya? Nyampe, lebih ya bahkan ya? Drastis banget penurunannya. Gitu bang.